the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me I'm an only Yoshi bear. Think of me in the depth of your despair. Kinda dark, you need a thing that I want to do. There's a fire starting in my heart. Tadi udah panas-panas. Mungkin, oke? Okay. Saya kreatif mungkin. Dengan muka kamu yang seperti apa terserah deh. Ini aksiku. Mana sih, Bu? Asik! Tepuk tangan dong. 3. Ini aksiku. Mana aksiku? Oke. Okay. Mbak Divi Triasari. Berkolaborasi ini merupakan salah satu rangkaian dari programnya Atawar Jogja yang nantinya mereka juga akan membuat sebuah ceremony sweet ceremony ya? Benar? Sweet out ceremony pada tanggal 23. Semua yang sudah hadir di sini nanti bisa berkesempatan untuk menyaksikan karya-karya yang ada di dalam. Dosen ISI ya, merasa terhormat sekali bisa hadir malam hari ini di opening pameran kami. Kemudian untuk Mbak Devi dan Mas Taufik, kolaborasi yang luar biasa, karena ini salah satu yang program yang sudah kami gagas jauh. Maksudnya dari awal ketika kami di akhir-akhir tahun 2012, kami juga memikirkan gimana caranya bisa membuat satu, apa ya istilahnya, kolaborasi yang lebih dekat sama kehidupan kota gitu kan. Akhirnya muncullah ide dari Juris, kita salah seorang volunteer yang malam hari tidak bisa hadir. Kita ingin mencoba membuktikan kalau sampah atau benda-benda yang biasa kita buang gitu aja itu ternyata bisa jadi satu bentuk seni gitu kan, dan bisa dinikmati. Tak bergerak manusia mengingatkan. Bagian dari kita harus banyak berkata-kata. Karena itu, mohon izin saya ingin berkata-kata agak panjang. Oh, manifestasi untuk bumi. Tindakan untuk bumi. Dan sekali lagi kita memang pantas untuk optimistik karena melihat orang-orang muda yang luar biasa. Saya ingin mengatakan, di tengah-tengah tuna keteladanan, di tengah-tengah miskin keteladanan dari para politisi kita, dari para pemimpin kita, dari kebanyakan orang yang tidak sensitif terhadap bumi, terhadap lingkungan, orang-orang muda ini, sahabat-sahabat kita yang muda ini melakukan hal yang luar biasa dengan slogan yang menohok. Saya kira ini aksiku, mana aksimu. Berbicara tentang bumi, berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang tindakan konkret tentang bumi. Tetapi teman-teman muda ini berbicara sebaliknya untuk mencegah semuanya itu menjadi-jadi. Mencegah semuanya itu untuk tidak berlarut-larut dan kita bertanggung jawab untuk itu. Saya kira saya ingin mengatakan, virus dari teman-teman muda ini pantas kita tebuk, kita sebarkan, kita tularkan pada banyak orang lagi. Hadir di sini kawan-kawan dari media. Saya ingin mengatakan dengan terus terang dan mungkin nadanya agak sinis, saya kira pameran ini penting. Terlampau sedikit seniman-seniman yang berbicara tentang lingkungan, yang bertolak dari kesadaran lingkungan, dan teman-teman yang pameran pada malam hari ini, para fotografer maupun para perupa, pantas kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya, seperti hanya air memberi ruang untuk mereka. Saya ingin mengatakan, seniman tidak boleh lagi sepanjang karirnya hanya asik dengan dirinya sendiri. Saya nyatakan dibuka dengan resmi untuk kalian. Demikian pengantar saya.
dan fotografi Ihan Galeri. Terima kasih. Enggak. Oke, informasi. Setelah ini, kita masuk. Sesuatu untuk bumi, untuk lingkungan kita, dari diri kita sendiri, kemudian kita ajak orang-orang di sekitar kita. Iya, semangatnya adalah, semangatnya itu, kemudian kita berusaha mengajak masyarakat untuk bisa mengubah gaya hidup, modifikasi sedikit. Istilahnya kalau kita ngomongin tentang lingkungan, sebenarnya kan kita orang-orang yang mungkin nggak terlalu ambil pusing gitu ya, kita beli makanan, kita jajan pakai tas plastik, selesai kita buang, kenapa nggak kita bawa di kantong, kita masukin tas atau kita bawa tas belanja sendiri. Atau misalnya yang anak kos kebiasaan jarak dekat, kos sama kampus dekat tapi naik motor, kenapa nggak sekali-sekali coba jalan kaki untuk menghemat BBM. Atau mungkin yang kita kebiasaan siang hari buru-buru keluar rumah lampu tetap nyala karena masih siang, kenapa nggak dimodifikasi sedikit, keluar rumah harus sudah ada mindset yang oke, lampu harus dimatiin. Kalau malam dingin, udah misalnya dingin, pakai AC, pakai selimut, kan istilahnya mubazir gitu ya, jadi kenapa enggak jendela buka sedikit, matiin AC gitu, mungkin ya kan cuma sedikit memodifikasi lah, bukan suatu hal yang butuh tenaga banyak, butuh biaya banyak, simpel sebenarnya, cuma mengubah gaya hidup aja. Yang ini sebenarnya kita ingin membuktikan kalau selama ini kita bicara tentang oke, kita manfaatkan lagi sampah, kita daur ulang sampah, kita bentuk menjadi hal yang berguna. Kita membuktikan itu dengan sekarang ini. Kita ngajak seniman, yuk kita bikin karya seni dengan karya seni dari barang-barang bekas gitu ya. Jadi barang-barang bekas itu dikreasikan lagi menjadi satu yang lebih bernilai dan lebih bercita rasa seni, dan ternyata bisa ya, buktinya malam hari ini. Jadi kalau selama ini kita cuma ngomongin ayo olah sampah, ayo manfaatkan barang bekas, dan kita cuma mungkin ngomong dan cuma sebatas oke lah kertas kita bolak-balik pakainya, atau mungkin kita beli dari luar tas yang dari bungkus-bungkus plastik, ternyata bisa lebih dari itu, bisa lebih jauh lebih bernilai dengan menjadi karya seni seperti itu. Jadi lebih istilahnya lebih ngepop aja sih. Apa ya istilahnya? Ya itu lebih ada sudut pandang lain lah yang bisa diciptakan dari yang selama ini kita tahu tentang pengolahan sampah dan barang bekas. Itu dulu. Jadi ceritanya itu ada satu set karya sama dua piece yang bisa ini. Itu yang satu set itu, jadi ceritanya itu dari awal nyelikain orang itu butuh duit. Orang itu mikir soal materi, yang mana itu wajar. Terus karena sikapnya manusia itu gak pernah rasa puas, dia terus makin rakus. Terus dia akhirnya cari apokat semacam kayak sumber duit gitu. Terus akhirnya mereka motong pohon-pohon kayak gitu. Terus yang itu, terus mereka istilahnya merusak, maksudnya nggak mikir blablablanya dampaknya ke depannya gitu. Terus habis itu pohonnya mati, terus maksudnya jadi tempat kita tinggal itu jadi nggak indah lagi. Terus habis itu yang bagian terakhirnya itu adalah cuman tulisan yang mana itu not quite pretty life of ours, maksudnya yo hidup kita yang kita rasa indah itu ternyata nggak seindah yang kita bayangin. Terus ada karya yang itu ceritanya adalah
kita misalnya udah bagus gitu dan udah kelihatan dampaknya, terus nantinya itu harusnya kita mulai sadar, ya harusnya mulai sadar itu terus berubah arahnya baru lagi gitu. Terus yang satu itu reuse barang bekas, jadi sesuatu yang udah gak pernah dipakai lagi, udah usang kayak gitu-gitu, itu terus diolah lagi, jadi bisa tampak layak untuk dipergunakan lagi. Terus satu ruangan ini itu yang sebenarnya ini random banget. So, setting ruangan ini setting apa? Ini sebenarnya random banget karena kemarin saya pertamanya cuma pengen taruh karya doang tuh. Tapi pada akhirnya ngeliat ruangan ini kayaknya menarik buat diisi sesuatu. Nah terus kemarin cuma pengen nulis kayak efeknya soal global warming gitu, cuman sama Mbak Devi itu dikasih ide buat udah dipenuhin aja, hanya dipenuhin, dan ini kebanyakan adalah tulisan-tulisan tentang green gitu. Ada beberapa nama yang dimasukin yang sebenarnya itu random gitu, dimasukin yang itu ada hubungannya dengan IH atau dia orang yang suka alam gitu. Sebenarnya settingnya seperti gitu. Secara pribadi sebenarnya belum cukup sadar, maksudnya belum dan juga belum memulai yang misalnya paling cuman buang sampah tempatnya, terus maksudnya pick up sampah yang mungkin tiba di jatuh di mana itu terus di pick up terus dibuang di tempatnya, kayak gitu sih. Kalau dari ininya sendiri aku ngambil koran-koran bekas terus dijadiin media-media gitu. Di atas memang, di atas. Apa nih? Di atas.